dan abduhu wa rasuluh. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hafzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina suratal mustaqim suratal ladhina an'amta alayhi minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhadai wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmah ta'allimna, ya mufahima Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. وسخرنا مع داول الجبال سبهن والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم ويا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan-tuan Bilal dan para hadirin hadirat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam ni saya ganti untuk Ustaz Syakil. Minta ganti tadi lepas. Dia tak pasti dalam pukul sebelum solat Jumaat. Jadi itulah insyaallah. Sampai kusuk muka berapa? 296. 296 surah Kahfi ya. Surah Kahfi. InsyaAllah 296 وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا ya. Kita terus start. أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. Pertama ha tebal, kemudian haqqa tu ha nipis, maka kena nipiskan. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. An tu dua rakaat wajibul ghunnah. Wa anna as-sa'ata la raiba fiha. إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Terus masuk lu tu kepada ba. Nah, alif tu hamzah wasal. فَقَالُوا بَنُوا, ada qalqalah sugra. فَقَالُوا بَنُوا, terus qalqalah sugra maknanya dia tidak terlampau ketara. فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا. Mim mati bertemu dengan ba, hukumnya ikhfa syafawi, dengung dua harakat. Okey, sama-sama. Rabbuhum a'lamu bihim. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidhan. Dhan tu dua harakat lah. Amrihim lanattakhidhan.
dua harkat sebab dia wajibul gunnah. Nun ataupun mim yang bersabdu sama hukumnya dua harkat. Jumpa mim, jumpa nun yang bersabdu dibaca dengan kadar dua harkat dengung. Lanattakhidanna 'alaihim masjida. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم Tanwin bertemu dengan waw idgham ma'al gunnah ataupun bi gunnah didengungkan dengan dua harkat. Wa yaquluna sab'atu masukkan kepada waw dengan kadar dua harkat. Sab'atu wa tha baru wa tha. Sama-sama wa yaqulu lagi. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Apa-apa huruf kalau dia mati dengan ra, ra tu bersabdu, maka sifat dia jadi tebal. Qur rabbi, jangan qur, jangan ada takrir. Takrir ni maknanya getaran terlalu banyak. Macam qur rabbi, ha, dia tak jadilah gitu. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Sama-sama. Sekali lagi, B tu cukupkan dia dengan berapa harkat? 5 harkat sekiranya bacaan bersambung, iaitu bacaan apa? Mad jaiz munfasil, terpecah bacaannya. Qur rabbi, kira kat tangan. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma. Ma sampai habis. Sama-sama qur rabbi. Qur rabbi cantik. Fala tumari fihim illa mira an zahira. La dengan ma dua harikat. Fala tumari fihim illa mira zahira. Fala tumari fihim illa mira zahira. Tanwin pada huruf hamzah dibaca dengan tebal sebab dia bertemu dengan huruf isti'la. Mira'an tebal sebab dia ikhfa' dia tu bertemu dengan huruf yang tebal iaitu za. Dan Al-Quran ni dari 7 huruf istilah yang mana bila tuan-tuan baca dia sebut bermacam seakan-akan bunyi O. Contoh apa? Contoh kha, ba, sad, ba, qaf, ghain, gharan. Melainkan huruf ra. Ra ni dia ada sifat sifat lainlah. Tapi selain daripada huruf ra yang bila tuan-tuan sebut dia bertemu dengan huruf O.
maka sifat dia tebal. Bila ikhfa, ikhfa ni dia maksudnya meraihkan huruf yang kita nak sebut. Bila kita nak sebut dengung ikhfa, kat mana dengung ikhfa? Pada huruf ikhfa. Contoh saya kata, kalau mim mati, mim nun mati bertubuh nun qaf, contoh min qabl, tebalkan dengung pada min qabl sebab nun mati bertemu qaf, dia sifatnya tebal. Qaf tu sifat termasuk pada huruf istilah tadi. Tapi sekiranya dia bertemu dengan huruf kaf, macam mana? Min kana, man kana, dia jadi nipis. Nah, sebab tu kita kadang-kadang kita bedal saja ikhfa ke, tanwin ke, mim mati bertemu mim, semua dengung seakan sama. Nah, sebab tu kita dengar kalau orang-orang cantik bacaannya berbeza pada dengung dia. Nah, contoh kalau kita baca yang ni, al-zahira, masa kita nak sebut huruf hamzah berdengung, lidah kita dah standby nak sebut huruf za. Huruf za kat mana? Hujung lidah keluar di antara pangkal gigi. Al-zahira. Ha, begitu. Baru jadi bunyinya. Sama-sama sekali lagi kita buat. Fala tumari fihim illa mira'an zahira. Sama-sama. فَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْ أَحَدًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْ أَحَدًا. Nah, panjang sikit dengung. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. مِنْهُمْ, هُمْ tu luarkan. فِيهِمْ مِنْهُمْ, فِيهِمْ minhum, cukupkan dua harakat sama-sama. Wala tastafti fihim, wala tastafti fihim minhum ahada. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dhalika ghada. Okey. Pada alif yang ada tanda bulat tu, dia tak ada. Huruf tu dihazaf. Maknanya dihilangkan. Masukkan terus syai itu, shin itu kepada ya. Li syai'in, li syai'in. Nah, terus masuk begitu. Jadi teruslah, wala taqulanna li syai'in. Sama-sama, walu, wala. Illa an yasha Allah. Illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idha nasit. Nasid ni kan ta tu sifat dah hamas kan, dia kan dia bukan ts, bukan nasid, bukan gitu. Bunyi yang saya dapat yang sempurna adalah tt, nasid. Apa syarat hamas? Hamas ni didengari pada orang yang hampir dengan kita. Contoh saya baca ayat ni tanpa pakai mic lah, yang pakai mic sedengarlah. Wadhkur rabbaka idza nasid. Ha, dia bukan nasid. Kalau kita baca tanpa mic lah, saya baca sampai Haji dengar kan, maka tak berapa tepat lah kita punya hamas. Hamas ni hanya didengari, syaratnya didengari oleh orang sekitar. Bukan kalau kita baca sampai satu satu tempat dengar, kita nak dengar sangat kan kita punya hamas. Tidak. Contoh dengan orang baca alhamdulillah, tak boleh gitu. Baca biasa. Al-Quran dia bukan baca kita paksa diri tekan-tekan, tidak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dah cantik dah tu. Dengan alhamdulillah. Itu dah
Dah tak cantik. Melainkan kalau kita memang tak boleh keluar nafas kan. Ada setengah orang dia tak boleh nak keluar nafas. Itu memang tak apalah. Melainkan kalau orang-orang yang sudah menjadi kebiasaan bagi dia sahaja-sahaja menekan bacaan. Itu tidak cantik. Okey. Ingat ya, kalau sifat yang ta ni hamas dia TT bukan TS. Nah, tapi kalau sekiranya dah biasa dengan TS tak ada masalah pun. Okay, kita wa qul asa ay yahdiyani rabbi. Tekan ai itu dua rakaat nun mati bertemu ya idgham bi gunnah. Wa qul asa ay yahdiyani rabbi. لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. Mi tu satu harkat lah. Sebab alif tu tak ada pun. Kalau ada alif maka dia akan baris atas kan. Walabithu dua harkat lah. Walabithu fi kahfihim. Tu cantik lah. Jangan walabithu fi kahfihim. Dah tak cantik sebab harkat tuan-tuan dah tak sama panjang dua harkat dia. Walabithu fi kahfihim. Cantik cantik. Sekali lagi su tu panjangkan sedikit, cukupkan dia kadar dua harkat. Walabithu sama-sama. Walabithu fi kahfihim 300 sinin. Qulillahu a'lamu bima labithu. له غيب السماوات والأرض. أبصر به وأسمع. أبصر. الصاد tu bila bertemu dengan ra, ra tu mati. Kemudian sebelumnya berbaris bawah, maka bacaan ra tu jadi tarqiq, dia jadi nipis. Abasir bihi, jangan absir bihi. Itu dah tak cantik. Abasir bihi wa asmi'. Sama-sama. Abasir bihi wa asmi'. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushrik. Wala yushrik. Sama juga huruf kaf ni, dia keluar angin, huruf hamas. Maka jangan yushrik. Jangan kuat gitu. Cukup yushrik. Yushrik. Dah cantik dah. Wala yushriku fi hukmihi ahada. Wala yushriku. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ. لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Walan tajida min cantikkan bacaan walan tu dua harakat.
mim tu dua harakat, bertemu dengan dal. Ikhfa yang tebal ke nipis? Maka ni nipis. Sama-sama walau walau tajida min dunihi multahada. Ah, cantiklah tu. Ni ada baca sorang-sorang. Tak ada. Ha, boleh start. Perempuan. Ni muslimat. Boleh teruskan? Tak, tak ada mic, kena kuat sikit suara. Maka dhalika asarna. ولبثوا Thank you.
Dengar sikit-sikit je. Tak dengar. واذكر ربك تكن سكيت Boleh teruskan.
dalam. Ni mic yang sini pula tak bunyi. Tahulah saya tak ada mic pun dengar agak suara. Kita ni lah refresh tajwid. Kata guru saya, tuan-tuan, kalau kita nak ngaji Quran, tajwid dia benda yang paling penting lah, dia kata. Sebelum tajwid dia ada makhraj dengan sifat huruf. Tapi kata guru saya, dia kata kalau ni boleh kat ni. Kalau nak ngaji Quran, tak, macam mana nak tenangkan tajwid, dia kena tenanglah. Tengok satu persatu. Kita baca Quran jangan terlalu laju. Contoh kan, wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu an, tak boleh gitu kalau kita tak mampu. Baca satu kan, kalau kita baca bahasa Melayu kan, ada perkataan. Maka sebutlah macam tu. Untuk kita lah belajar, macam saya pun begitu juga. Kan tak. Melainkan kalau kita ni dah hafal Quran ke ataupun dah biasa dengan Quran tu, kita laju, kita dah boleh confirm yang tak ada kesalahan. Baca Quran bukan orang yang laju baca, oh, tu orang yang paling mantap, tak? Jangan salah faham. Tapi orang yang makin boleh meminimalkan kesalahan tu orang yang bagus. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Dah cukup lah. Satu perkataan, wa tu satu perkataan lah. Dan kadzalika a'tharna 'alaihim. Ada empat perkataan kat sini. Dah cantik lah. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim. Yang penting kita confirm apa benda kita baca tu betul semuanya. Jangan kita baca ada tertinggal baris ataupun tersilap baris kan. Ustaz, kadang-kadang saya tertinggal baris, terlupa ataupun tersilap. Benda tu biasa. Orang kita bukan orang hafal Quran yang mengulang hari-hari kan. Jadi kalau tertukar baris tu biasalah. Yang penting kita betulkan. Jangan biasakan benda yang salah. Tapi kita ubah apa benda yang kadang-kadang kurang cantik tu, kita mantapkan. Al-Quran ni tak boleh kata gini, ni salah, ni salah, ni tak betul, kau ni baca ni tak betul. Tak boleh. Itu bukan orang adab ngajar Quran tu, belajar Quran. Adabnya apa? Ngajinya kurang cantik lagi. Ni kurang tepat lagi, mantapkan lagi. Kita pun tak berani nak kata, oh, sayalah bacaan paling baik. Tak boleh kata gitu. Sebab Quran ni bukan satu wajah. Quran dia ada 10 wajah. Wajah Quran kan, kita baca qiraat kan. Dalam satu qiraat, contoh Haf Asim kita baca kan, ada wajah lain pula. Contoh yang saya dapat daripada ni, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita baca satu wajah kan, kita baca apa? Dibaca dengan dua harkat, empat harkat, lima harkat. Tiba-tiba ada orang baca dengan bacaan raum ataupun ismam, iyyaka nasta'in, muncung. Kita kata salah ke? Tak boleh kata salah, sebab itu salah satu wajah, wajah bacaan Quran. Sebab tu ngaji Quran kena banyak kita punya belajar lah. Maknanya belajar dengan satu tempat, kemudian kita research, kita cari, belajar. Itu contoh baca Quran. Satu lagi yang saya selalu dipesan lah, supaya baca itu satu-satu. Sempurnakan perkataan yang kita nak sebut, sempurnakan makhraj dia, sifat dia. Wa kadza, cantik. Jangan kita sempurnakan sifat. Wa kadzalika, kalau dzalika dah jadi dza kan. Jadi sempurnakan satu perkataan. Kata guru saya, dia kata orang yang boleh baca Quran ni adalah orang yang hati dia tenang. Sebab apa? Tuan-tuan belajar, contohlah yang kat sini pun ada guru mengajar matematik, mengajar sains, mengajar bahasa Melayu. Kita baca alfabet kan, and then kita tengok, oh, ini bunyinya suku kata, betul. Tapi dalam Al-Quran, tuan-tuan kena gabungkan semua medium-medium yang sangat besar. Contoh, tuan-tuan dalam otak kena ingat, oh, ni makhraj dia apa, ni sifat dia apa. Sambil ingat makhraj dan sifat, kena ingat hukum ni berdengung ke tidak, tajwid ni apa. Sambil ingat tajwid, ingat pula bacaan ni hurufnya apa. Jadi banyak benda yang tuan-tuan kena himpunkan semasa nak baca Quran. Bila tengok saja, dah kena ingat, oh, wa baris atas bunyinya apa, wa berapa harkat, satu harkat, wa ni sifat dia macam mana, oh, muncung, begitu. Jadi kat situ perlukan ketenangan. Bukan orang yang baca laju itu orang yang mahir Quran, tidak. Orang yang boleh meminimalkan kesalahan dia, maka itu orang paling baik. Saya pernah terbaca satu
kata-kata daripada Sarum Robi. Dia kata apa? Jangan harap kita rasa kita hebat macam Quran. Saya nakalkan saja. Dia kata, kalau kita tak tempuhi beratus ribu teguran, tak mahir Quran, orang, semua orang dia akan ada melakukan kesalahan Quran. Jadi kalau kita rasa sekali baca, oh dah kita paling mantap lah, itu tak kenalah. Sebab kata Murabi ni, dia kata jangan rasa mahir Quran kalau tak tempuhi beribu-ribu teguran Quran. Kita rasa macam dah biasa. Ramai kawan-kawan saya yang hafiz Quran pun masih lagi tetap belajar Quran. Jadi syarat belajar Quran ni bila? Sampailah kita matilah. Jadi itu antara method untuk belajar Quran lah, mana perlukan hati yang tenang. Tu ustaz, kalau saya ni kerja antara Zuhur, kita kan waktu Zuhur tu ada sengkang untuk baca Quran, bacalah. Hati tak tenang macam mana? Dapatkan ketenangan daripada Al-Quran. Ada masa ini kan surah Kahfi kan, setiap hari Jumaat tonton baca surah Kahfi. Dan untuk perlindung kita daripada fitnah Dajjal, maka amalkan surah Kahfi ni. Saya percaya semua pun dah biasa baca surah Kahfi kan. Tapi baca habis tu payah sikit kan. Kadang-kadang kita ambil 10 ayat awal, 10 ayat akhir. Tak apa, tak masalah. Penting amalkan. Makin banyak kita baca muka Quran, kita biasakan, makin biasa kita kena Al-Quran. Dan ayat Quran ni dia depan dia lain, ada ayat mutasyabihat, muhkamat. Jadi biasakan dengan ayat-ayat. Makin banyak tuan-tuan baca ayat yang susah, maka ayat lebih mudah tu akan lebih mudah. Nah, ayat Quran ni dia berulang, cuma bentuk wazan, kita panggil bahasa Arab tu, berubah. Tapi tuan-tuan akan ulang ayat tu. Banyak kali kan jumpa huruf ataupun perkataan yang sama. Maka Al-Quran ni dia perlu ulang-ulang, baca. Bergurulah, baca, sampailah kita mahir. Tak ada orang yang sekali baca dia dah mahir, tak ada. Semua orang perlukan latihan yang maksimum lah. Maknanya setiap hari dia baca, kemudian dia dengar guru dia baca, diulang balik bacaan guru dia. Nah, maknanya kalau kita dengar bacaan guru tu, kita ulang balik bacaan dia, maka bacaan akan lebih baik. Kemudian tajwid. Tajwid ni bila tuan-tuan baca, tuan-tuan sendiri akan sebut dalam diri tuan-tuan. Contoh, وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِي Mimati bertemu dengan lam. Agak-agak hukum apa? Dah tahu dah, kalau jelas izhar. Izhar apa? Izhar, dia akan jadi izhar syafawi. Mimati bertemu lam, izhar syafawi. Jelas. Nah, liya'lamu an. Bila ada tanda rambut ni bertemu dengan hamzah kan, mad asli bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah, maka dia akan jadi mad apa? Mad jaiz munfasil. Mad jaiz ni apa? Jaiz ni harus. Bukan jaiz ya. Jaiz tu yang kat HQ Sya'ala Bangi tu, itu jaiz. Yang ni jaiz, iz, mana dengan huruf zai. Ha, harus munfasil. Harus saja ia terpecah. Jadi ingatlah bacaannya dengan 4 ataupun 5 harakat. Bila kita selalu ulang tajwid, dia akan melekat. Melekat. Dia, saya mengajar dah 5-6 tahun tajwid, dia jadi melekat. Tak, bila kita baca, oh ingat ni tajwid ni. Jadi tuan-tuan perlukan latihan gitulah. Alah ustaz 5 tahun, saya ulanglah hari sampai setahun pun, kalau tuan-tuan ulang hari-hari dia akan ingat. Syarat dia hanyalah mengulang saja. Bila baca kita sendiri sebut, oh ni liya'lamu anna wa'dallah, lam lafzul apa ni, jalalah tebal ke nipis, maka dia akan tebal sebab huruf dal tu berbaris atas. Bila ada kalimah lam jalalah sebelumnya berbaris atas, automatik dia akan jadi tebal. Kalau berbaris bawah baru nipis. Boleh azanlah ni, teruskan azan ke Haji azan. Saya dah lama tak duduk sini. Tapi saya duduk kat sini je. Cuma dah lama tak berkuliah kat sini. Ni ada rezeki Ustaz Syakil tak ganti kan. InsyaAllah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
Sebagai penutup, itulah sebagaimana yang saya kata tadi, perlukan ketenangan dalam baca Quran. Tenangkan diri, nak cari ketenangan dalam Quran, tapi nak sebelum baca Quran tu juga perlukan ketenangan. Kalau tuan-tuan, saya ambillah kata-kata sebagai penutup, kata-kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata al-istiqamah khair min alfun karamah. Satu perkara yang istiqamah itu lebih baik daripada 1,000 karamah. Jadi amalkan satu perkara, apa yang kita boleh buat, bacalah ataupun hafal. Saya buat kira-kira lah tuan-tuan, setahun ada berapa hari? 365 hari kan, 365 hari. Kalau tuan-tuan amalkan sehari satu ayat, agak-agak berapa lama tuan-tuan boleh habiskan? Katakanlah saya bagi maksimum 20 tahun lah, umur saya muda lagi 20 tahun. Jadi kata umur saya sekarang, katakanlah saya umur 26 tahun, 25 tahun. Jadi umur kita menjangkau 45 tahun dah hafal Quran dah. Jadi tuan-tuan sekarang boleh amal kan? Kalau tak dapat 30 juzuk, dapat 5 juzuk, 6 juzuk tu dah memadai, dah terbaik dah tu. Ini kata guru saya, dia kata amalkan sehari satu ayat dah mencantik dah. Ustaz, habis tu kena kalau surah Al-Baqarah berkenaan dengan hutang tu. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum tu. Itu amalkanlah 5 hari berhafal habis. Tapi sehari tu cuba amalkan satu. Jadi benda tu akan istiqamah. Istiqamah maknanya berterusan hafal. Amalan lain juga boleh, contoh apa, duha ke. InsyaAllah saya rasa setakat tu lah untuk hari ni. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang baik tu datang daripada diri saya sendiri, wasilah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum wa jazakallahu khair. Kita tutup dengan tasbih kafar. Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا تدع في مقامنا هذا يا الله ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا مؤسرا إلا يسرته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا سائلا إلا أعطيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عدوا إلا خذلته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين آمين يا رب العالمين